Kali ini saya akan berbagi tentang cara setor tunai atau menabung di mesin ATM. Jadi kita nggak usah datang ke banknya, ke bank pos, nggak usah ngantri, kita cukup bawa uangnya sama ATM, ya. Nah, untuk mesin ATM ini, ya, mesin ATM yang ada tulisannya ini cash and out ini, ya, yang kayak gini yang bisa digunakan untuk setor tunai. Nah, kalau yang kayak gini ini nggak ada ininya, nggak bisa, ya. Ini hanya take cash, oke? Nah, sekarang kita langsung aja masukin nih kartu ATM-nya. Kita masukin pinnya. Terus klik enter. Kita pilih yang nomor 5 ini. Cash deposit, ya, nomor 5. Kita klik. Nah, di sini otomatis ini kotak uangnya buka, ya. Terus kita masukin uangnya. Nih, kita masukin. Oke. Terus kita klik ini confirm. Oke, di sini sudah benar 8.000, ya, seribuan 8 lembar. Oke, kita convert lagi di sini, convert. Apa mau transaksi lain? Kalau tidak, ini no. Kalau ya, yes, kita klik no. Kita ambil ATM-nya. Kita tunggu resepnya di sini. Oke, sudah keluar. Gampang kan? Oke, selamat mencoba.